Halo guys, kembali ke Lagu Arif. Dan di video kali ini gue mau ngelanjutin lagi gameplay nih ya. Gameplay di Simulator Universe melawan Kukulia kali ini ya sekarang ya. Kukulia menggunakan Serval nih ya. Ini Kukulia yang di World 3 nih ya. Kalian bisa lihat nih ya, Kukulia level 81 nih. Buset dah. Level 81 nih, berarti dah, ini udah di difficulty 3. Dan Simulator Universe World 6. Dan di sini gue bakalan coba nih. Coba untuk bisa gak ya gue ngelawan dia. Ya, ngelawan dia tanpa menggunakan Sele. Semoga ya kuat nih. Sini, oh yang ngomong sini gue pakai ini, pakai blessing nihility ya, dan juga gue ada 23 blessing nih ya, dan full nihility banyak nih, nihility gue banyak nih. Full nihility gue. Ada juga ada dari yang Han juga, ada yang dari preservation, ada yang dari Abuden sama destruction juga. Oke, ntar untuk masa booster abis setelah kita ngelawan kuliah nih ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Kita pakai teknik casting serval. Iya. Yeah. Lihat berapa lama. Apa? Bakal kita bisa luas atau tidak ya? Hancurin skillnya, terus kita baru pasang nih. Iya, 44.000, yellow. Langsung, nice. Lah tuh, 35.000 tuh, dari nihilit. Iya, lumayan. Oke, kita pakai dulu. Biar dia nyerang, biar kuliah nyerang situ tuh. Oke. Panggil lagi serval ke atas, nampung, ngapain lagi. Nice. Ya. Oke. Nah, kita pecahin dulu nih skillnya Korea nih, atau tasluknya. Masuk 53 tak. Oke, mana nih? Kita naikin lagi servalnya, hilangin debuffnya langsung. Oke, yeah. Kita mati. Nah, cakep, mati dia. 58 nih stack. Manggil lagi nih, manggil kuliah ke atas. Dibekuin dong. Aduh. Mati ini cok, belum cek. Cet dah. Nah, kusta nih. Kusta banget deh. Oke, kasih ini ya, kasih nihilty lagi. Ya, nice. Oke. Ya, kita bikin dulu, hancurin semuanya. Naikin lagi ke kuliahnya, buset dah. Lagi kasih lagi ini nih hilitinya black hole. Wah, ini dia yang mulai nih, siap-siap siaga. Waduh, wah, jangan-jangan mau di ini nih. Wah, mati ayo. Oh my god bro, hell no man, what the. Langsung heal, jangan pakai lama. Oke, langsung black hole lagi. Kasih lagi ultinya MC itu sampai di buffnya sampai 70 tuh, 72 ya. Apa tuh di void apa namanya sebutannya ya? Kalau ada apa confusion-nya ya? Apa nih apa suspicion nih dapat dihapus nih. Dalam 72 gila dah. Sakit bener ini nih. Langsung. Damn.
Yang penting ini mati dulu nih, bronyonya betul-betul rank agak-agak bangke nih. Iya, nice banget. Dikit lagi mati tuh bronyonya. Lagi. Jangan kasih gedor, ayo. Kasih lagi gitarnya. Langsung, ulti lagi. Ungu set sampai 99 cu, mentok langsung ini ya, di buffnya. Dah, 43.000 breaknya, gila. Buset dah. 58.000 tuh, waktu buat DOT-nya. Nah, ngotak DOT-nya tadi. DOT doang, gini tuh. Tapi dah. Nice. Lagi. Pecahin. Nice banget dah. Langsung lagi. Mati gak nih? Oh, mati. Tentu saja, 10.000 buat tuh. Udah bener dah. Untung bronya udah mati nih. Jadi kita tidaknya bisa apa namanya ya. Agak santai dikit lah ya. Soalnya kalau bronya masih hidup, susah nih kita nih buat lawan bronya dia. Masih ada aja apa namanya. Dia bakal tanking terus sama si bronya ini. Oke. Okay. Naikin lagi sini. Cakep. Oke. Okay. 49 tah. 30.000 DOT-nya. Waduh bronyanya yang This needs to stop. Now. This is not okay. This needs to stop now. Jangan mati. Waduh, tipis banget caranya. Tuh, gila, serem gila dah mainnya. Main serem mainnya dah. Kita pecahin barang, der. 2.000. Lagi, kasih lagi nih, nilitinya. Cepat dah, sakit banget. Temek kita. 78.000, gelo, buset dah. Niliti doang. Di carry yang mati niliti, niliti. Cepat di carry niliti. Tidak mi dong. Oke, okay. Kita naikin lagi serval nih ya. Tip, kasih lagi. Cakep, langsung. Gak usah kedor. Cakep, cakep dah. Mati gak nih di Korea nih? Iya, mati. Gelo, gitu. Oke, sekali lagi gue review blessing gue dulu nih ya. Blessing gue nih pakai full nihility ya. Full nihility nih ya. Sampai DOT-nya gak ngotak sama break effect juga gak ngotak deh ya. Oke, kayak gitu kita langsung keluar deh ya. Keluar dari sini. Gila cu, parah. Dan juga pakai gue pakai benda langkanya, pakai benda langka ini. Dan juga ini gue, ya seperti gue bilang, ini difficulty 3 untuk world 6 ya. Oke, kalau gitu, sekarang gue bakal nih ya, bakal nunjukin untuk statnya sih ini. Pertama serval, ini serval gue main ini ya, break effect ya. Tuh, udah crit rate 42, crit damage 115, break effect 64.1%, neginya 100, efek hit rate 14.1 sama efek rest 14.8. Pakai Lycoon-nya si Himeko nih ya, gue kemarin dapet nih ya, kalau nggak sengaja dapet. Trace-nya pakai Trace masih segini ya, Trace-nya nih ya, masih belum jadi-jadi banget Trace-nya nih ya. Habis itu ada Relic ini, Relic-nya pakai Relic Break Effect nih ya, karena ya gue sini mainnya main Break Effect. Dan Elodon-nya Elodon 1. Dan sini untuk Bronya-nya, Bronya gue level 70, segini nih ya, statnya nih ya. Statnya 148% untuk crit damage-nya. Lycoon pakai Lycoon Past, future, Past and Future, Trace-nya seperti ini. Reliknya seperti ini masih masih jelek nih reliknya lah. Oke, coba dia tuh juga Elden Elden 1. Dan juga untuk MC, ini MC gua nih ya. MC gua seperti ini nih ya untuk stat lanjutannya. Dan juga dia pakai defense, dia tuh defense-nya sampai 2860 gil. Pakai Lycoon Day One of My New Life. Dress-nya pakai yes. Dress seperti ini, dress ini ya. Reliknya relik seperti ini. Elodonnya Elodon 2. Habis itu, atau lagi apa ya? Oh, ini, oh, si Natasha ya, Natasha. Natasha gua HP-nya 4427 dan stat lanjutannya seperti ini nih ya. Lycoon-nya pakai Lycoon ini, Lycoon Post of Conversion-nya Lycoon-nya punya dia nih ya. Trace-nya pakai Trace seperti ini, relic-nya relic ini relic yang Passerby of Wandering Cloud.
sama Elodon-nya Elodon 2. Oke sih. Ya sebenarnya sih untuk Steward Universe ini nih ketolong ya, ketolong juga sama ini nih ya, Ability Tree gua deh. Ability Tree gua udah mau mentok juga, gila. Dikit lagi bener-bener mentok. Apa nih aku naikin ya? Attack Hit Rate atau apa? Yang make ya. Back Resonance lah ya. Oke sih segitu aja untuk video gameplay gua di Steward Universe ini ya. Ya ini bisa bilang cukup gila sih ya untuk Steward Universe ini. Oh ya ngomong-ngomong gua lupa tuh lagi kan ya. Kalau misalkan kalian ngalahin Kukuria pakai Serval, ini kalian bakal dapat achievement juga di sini ya. Achievement yang dimana hanya bisa didapetin ya kalau misalnya kalian ngehajar si Kukulia pakai si Serval. Lalu ya gue cari dulu ya. Nah nih, yang ketemu nih. Untuk teman sebangkuku, menggunakan Serval untuk melancarkan serangan kemenangan pada saat melawan Kukulia nih ya. Nanti kalau misalkan kalian ngalahin Kukulia pakai Serval, bakal dapat achievement ini ya. 10 ini nih, 10 telar jet mayan lah ya. Nah kalau gitu, segitu aja sih untuk video gameplay gue. Ya, ini si pas yang lumayan gila ya. Oke, kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.